Okay, assalamualaikum semua. Hai. Salam sejahtera, bertemu kami lagi Cik Di, Cik Na, kaki jalan. Tapi ya, kita tak berjalan, kita buat review makan. Okay, so malam ni kita nak review daripada Layar Cafe. Layar Cafe ada buat COD juga, ya. Take away, tapau. So dia ada menu baru yang mengancam, iaitu ayam percik, percik dan ikan percik. Yang ni yang style belah pantai timur tau. Mantap, my pun tengok. My favorite. So di samping tu juga kita ada sate Tok Pasai. Sate Tok Pasai juga ada di Layar Cafe sana tu. Dia duduk di tepi tu ada satu kios. Sate Tok Pasai pun memang mantap. Lepak. Sate perut, sate daging, perut. Sate ayam, sate puyuh, sate macam-macam dia ada sate. Sate perut. So hangpa boleh tengok Facebook Syahrin Ayub juga. Dan Layar Cafe pun ada Facebook juga. Hangpa boleh tengok Layar Cafe punya Facebook. So menu malam ni yang kami nak review adalah ayam percik, ikan percik, sate Tok Pasai, ada chicken chop dan chicken chop. So menu-menu lain pun ada lagi, hangpa boleh check it out dia punya Facebook. Tengok macam-macam menu hangpa boleh order dan boleh take away. Okey. Sebelum kita nak rasa ni, kita nak bagi tahu menu ni semua untuk dinner. Jadi sementara PKP ni ya, sementara PKP ni yang kita kena stay at home ni, order adalah diambil sebelum pukul 3 petang. Maksudnya hangpa nak makan untuk dinner, so boleh bagi tahu pukul berapa nak makan dan place order before 3 o'clock. Sebelum pukul 3 petang, order lah ayam percik, ikan percik dengan nasi dengan sate. Katalah call dah pukul pelbagai menu lagi. Menu lain pun ada. Pi tengok dia punya Facebook yang kita nak cerita. Contoh yang ni lah pun nak ambil set ni. Call sebelum pukul 3, habis rumah tak mana, tinggalkan nombor telefon. Lepas tu depa akan hantar COD bermula pada pukul 5 petang. Ya. So hangpa kalau nak makan dinner pukul 7 kata, suruhlah main tak pukul 6 ke 6:30 bi sampai kat rumah hangpa. So dia boleh tengok dia punya kata apa, jadual tu. Jadi senang dia hantar sekaligus semua. Okey. So yang penting kita stay at home, depa akan hantar makanan tu ke rumah kita depan pintu hangpa. Cantik. So malam ni bau dia sedap lah. Tak siap dengan nasi. Kalau malam ni Cik Na tak kena masuk lah. Yes. Sebenarnya memang dia happy sangat lah. Yes. Terima kasih. Terima kasih Kak Layar Cafe. Masih odi sampai depan sampai rumah. Sampai depan rumah. Sebab kadang-kadang jemu makan apa, apa yang sendiri masak itu makan kan, macam jemu. Ya, yeah, ayam mantap. Besar. So kita ada 1, 2, 3, 4. Allah, 4 ketui memang tak habis lah. Memang tak habis. Kita rasa Cik Nas ketui, kita seketui. Dan kita boleh simpan esok. Tak payah masak dah lunch esok. Betul tak? Lepas tu, habis juga. Lepas tu, ikan. Ikan. Ikan kembung. Ikan kembung. Apa panggil ikan kembung apa? Percik lah. Ikan percik. Tak, dia punya sos tu. Apa tengok? Set package sekali dengan. Apa kena cuba? Ni, yang best aku dia. Aku tengok pun terliak lah. Dah, bila buat macam ni, so kalau macam tak habis, hangpa nak makan esok, tak ada masalah tau, tak basi. Tengok tu, tengok tu, tokek dia pikir, tengok tu, tokek dia pikir pagi. So kalau order-order tu tak habis malam ni, boleh simpan untuk lunch esok, kuah puasin. So malam ni kita kena makan sekok dulu, kalau tak habis, kita boleh simpan untuk esok. Yeah. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Asal dulu, keenakan dia tu. Oh, dia punya dia punya kuah, dia punya sos untuk percik. Apa ayam dengan ni tak sama? Tak sama. Ayam okay. Nampak lain ayam untuk ikan nampak lain, kuah dia jernih sikit. Ya. Yang ni kita cicah noh. Cicah dulu. Cicah dulu kuah. Sedap. Berapa yang menarik guys? Sedap weh. Untuk ayam berapa bintang? 10 bintang. Selalu orang nak bagi takat 5 bintang kan. Selalu ni kita buat full mark tu adalah 10 lah. Memang sedap weh. Serius. Money back guarantee. Sedap weh. Memang tak tipu. Memang kenal lah dengan tekat Cik Na. Sangat kenal. Best. Sekarang kita rasa ikan pula. Ikan dia. Kuah petik dia pun lain pula. Dahlah ikan dia besar weh. Memang apa makan ni. Dua orang makan memang. So menu ni memang sampai ke bulan puasa lah nah. Sampai bulan puasa. Perancangan tu menu ni sampai bulan puasa. So kuah dia terus kita tuang atas ikan aja nah. Ya. Kita tuang atas ikan. I want. Wow. Macam mana Cik Na lulus tak orang pantai timur? Memang rasa macam duduk belah sana. Allah. Padu lah. Penapan dengan kuah dia ni sampai. Memang ngam-ngam dia punya rasa tu. Memang balance. Dia punya lemak dia, dia punya masin dia. Ada dia punya... ada lidi, ada lidi. Yalah. Cabut lidi, cabut lidi. Dia punya manis dia tu. Kalau orang belah pantai timur ni memang
Cukup sumpah. Suka. So COD seluruh Langkawi. Satu Langkawi. Order sebelum pukul 3, place order apa pun nak makan. Lebih sedap. Dan start COD pukul 5 ke atas. Nah. So, buat main sate tu pasal pula kita nak try. Macam apa, ni lah noh. Anak kecil ke? Tak boleh tinggal kat luar, dia pun nak join ke. Dia kata action tak? Action. 3. Action. Dia nak masuk juga. So ni sate perut tu pasal. Sate tu pasal pun orang Langkawi mesti dah pernah makan lah. Okey, kita cicoh. Tak ayah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sate tu pasal. Memang jangan percaya pasal. Jangan cari pasal. Jual sebeli makan lah. Tak lah. Sate perut. Payah nak jumpa tau sate perut ni. Sebab sate perut ni memang Cik Namnya favourite. Kuah dia pula. Ada kuah kacang dia campur satu macam sambal tau. Sambal bagi pedas. Pedas-pedas kan? Bagi pedas sikit tu yang kek tu. Lain sikit kuah. So, hampa boleh order. Sama ada nak call direct kepada kedai ataupun nak order melalui Food Panda ke, Tapau Food ke, pun boleh. Tak ada masalah. Kalau hampa nak apa, nak walk in sendiri, nak pergi beli kat situ pun tak ada masalah. Ya. Yeah. Okay guys. So, setakat itu saja review kami yang kita nak abang untuk special menu ni. Yang lagi satu tu ada menu chicken chop. Dan kami pernah makan chicken chop di kedai dah itu. Memang sedap juga. Lepas tu, dia punya restaurant food pula. Memang sedap weh. Kami selalu pergi makan kat situ. Dia ada western food, dia ada Malay food. Hak ni lama-lama menu baru. Menu favourite. Kita order lah kita lah. Confirm. Pun nak try weh. Memang takkan menyesai. Jom takkan nak tengok kami makan je. Kesian kami tak mau ambil rekod video panjang-panjang. Takkan nak tengok kami makan saja. Order terus guys. Order terus guys. Order. Besok order terus. Terus rasa tengok. Kemudian komen balik kat video kami ni. Nak tengok apa punya pendapat. Sedap ke tak sedap. Nanti apa dah try. Jangan lupa share. Beritahu kat kawan-kawan, jiran-jiran. Yang mana tak tahu. Kena order daripada layar. Kasih tahu. Terima kasih kerana upload tu. Cik Di, Cik Nak Kaki Jalan. See you on the next video. Roll out.